Orang lain semua bisnes trader kapal lah, kereta lah. Ini apa benda bisnes kelapa? Tak ada bisnes lain ke nak buat? Ah, tutup je lah company, apa masalah dia? Ini, tutup je, Ji. Ini perjuangan tu. Ini vision kami. Welcome back to Street Smart with Rosham X Usanita. Okey, sekarang kami berada di Batu Pahat. Ni ada kebun kelapa dan kami nak jumpa dengan owner QFR. Hey, okey, sekarang ni aku berada di Parit Botak dan sebelah aku ada Syed Ai Muhammad Aidit. Syed Muhammad Aidit dengan juga Syed Alwi. Cik Alwi. Okey, sekarang ni sebenarnya aku berada di sini kat Parit Botak ni dekat Batu Pahat. Kita nak cerita ada satu lagi produk usahawan di bawah Usanita, Santan Kristal, dilahirkan di Batu Pahat ni. Asal mana? Saya asal Johor Bahru, Datuk. Johor Bahru dah duduk bandar, pergi sibuk masuk kampung, apa hal? Kena buang ke apa? Bila kita ni dah dalam keadaan pencen, jadi ada usaha yang kita perlu teruskan, yang kita perlu majukan, maka tu tercampaklah kita kemari tu. Dulu Haji memang kerja dengan kerajaan ke apa, kerja swasta ke? Saya memang di bawah kategori pengusaha lah. Maknanya daripada awal memang dah orang kata sinonim dengan buah kelapa. Kita bermula daripada tahun 80. Tak, 80-an. Tapi tak, Haji tak terasa terlambat ke, Haji? Yang tu tak ada tengah dah umur lanjut ni, baru nak buat peniaga. Lepas tu sibuk pasal tak boleh nak pasar. Siapa nak beli barang orang tua? Kelapa tua ni untuk makin tua tu, dia makin solid. Dia punya kepekatan santan lebih pekat. Gitu. Kalau kelapa muda tu, nak diolahan dia hanya cakap untuk minum dengan dia. Tapi kalau kelapa tua ni, macam-macam boleh buat tu. Begitu juga dengan orang tua tu. Nampak latih. Kelas apa? Nampak orang tua. Dulu modal ambil mana? Banyak buat pelaksanaan daripada kuncik lah. Kemudian bila mana kita dapat kerjasama daripada pihak jabatan, kami banyak mendapat bantuan daripada pihak MOA lah. Tapi kalau orang cakap je, macam mana orang cakap je kan? Orang lain semua bisnes trader kapal lah, kereta lah. Ini apa benda bisnes kelapa? Tak ada bisnes lain ke nak buat? Santan kelapa ni adalah budaya masakan makanan Melayu. Signature. Ya, jadi di situ kita terpanggil. Maknanya untuk menyediakan satu kaedah penggunaan santan yang kalau kata kita, santan tu lebih sihat untuk mengelakkan penggunaan kimia dalam produk pemakanan. Itu tujuannya. Saya nak tanya macam mana susah payahnya Haji bermula dalam perniagaan ni? Kita punya kejayaan daripada research adalah sukses. Jadi tak ada masalah daripada segi research. Cuma permasalahan yang kita hadapi selama bertahun-tahun adalah masalah pemasaran. Kita bermula dengan Santan Kristal ni 2011 kita sukses dengan kita punya research. 2013 kita bermula dengan kilang kita di Batu Pahat. Maknanya di kilang di Batu Pahat tu waktu tu dah hasilkan. Dah hasilkan santan kristal. Ada orang cakap orang meniaga ni sebenarnya kadang-kadang dia buat topeng meniaga je. Semua nak ambil geran kerajaan, nak ambil kesempatan, nak ambil pinjaman tak bayar. Apa pendapat ni? Itu tak boleh, rasanya sebagai usahawan dia tak boleh ambil kepentingan semacam itu. Maknanya dia kalau usahawan yang sebegitu dia akan tak ada sustainable. Tak kekal. Dia tak jangka panjang. Tak kekal. Dia boleh nak buat dia tapi maknanya dalam jangka pendek. Tapi the end product-nya ke mana lepas tu? Tujuan asal kami, ya. Vision kita apa? Vision kita yang kita harus tinggalkan kepada generasi Y ni, generasi akan datang ni, adalah satu inovasi produk yang dia orang dapat teruskan pelaksanaan perniagaannya dan masyarakat mendapat hasil produk yang berkualiti. Haji berdua tak kisah walaupun macam tak dapat dia punya, orang cakap dia punya keuntungan dalam kehidupan tu, lepas tu buat generasi lain, masyarakat yang dapat rasa puas ke? InsyaAllah yang tu, itu sebenarnya matlamat kita. Apa yang kita tinggalkan, welcome yang muda-muda pula sambut produk ni. Macam itulah kena kita. Selama daripada 2011 sampai sekarang, berapa kali menangis?
Menangis pun gelap. Ya, betul. Menangis pun gelap. Nak, berapa kali menangis? Jadi kalau kata kita memang selalu menangis tu. Kocek asyik tak ada duit aja. Memang saban tahun lah kalau kata orang. Kita ni memang menghadapi kesulitan daripada segi. Tutup jelah company apa masalah dia? Tutup je, Ji. Ini perjuangan tu. Ini vision kami tu. Jadi vision orang tua-tua ni kalau misalnya kata kita pergi tutup separuh jalan, kita mati tu. Kematian kita tu tak tenang tu pasal vision kita tak tercapai. Haji berdua cakap kelapa ni dalam makanan orang Melayu semua kelapa. Tapi orang kata kelapa ni boleh memudaratkan. Boleh tinggi kolesterol lah apalah. Habis Haji nampak yang pahala, yang dosa tadi tak nampak. Bagi orang makan kelapa buat banyak. Sedikit pengetahuan daripada saya. Ya. Kalau kata kita bila penekanan kepada masyarakat menyatakan yang santan ini tak elok untuk kita punya kesihatan. Sedangkan kolesterol yang ada dalam badan kita, dia datang daripada lemak binatang, bukan lemak tumbuhan. Tumbuhan ni dia memberi satu kalau kata bahasa orang putih, dia suit for our body consumption. Korang faham tak? Apa saja yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tu, kalau digunakan dengan baik, ianya mesti bagus untuk tubuh badan manusia. Tetapi apabila manusia mengambil apa dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tu, diinovasikan dengan cara yang tidak bagus, termasuk bahan-bahan kimia, maka ianya akan memudaratkan manusia. Okey, Ji. Bangun, Ji. Bangun, Ji. Apa yang kita nak buat tu? Okey. Mana? Jabatan Pertanian ni orang mana? Ni. Brother, aku dengan Latin ni daripada Kuala Lumpur. Okey, kan? Okay. Haji Alwi dengan Haji apa? Aidil. Okay. Aku nak tanya dia. Dia orang kata dia orang ni meniaga santan kelapa. Dia, aku takut dia kencing aku. Alright. Okey. Ini kelapa apa? Ini kelapa gading Malaysia ni. Kelapa gading Malaysia? Jabatan Pertanian, tolong jawab sikit. Betul. Kelapa Gading Malaysia ataupun kita panggil MRD. Lion Red 2. Doh tu maksudnya kelapa rendah. Kelapa rendah. Oh, yeah. Macam Datin. Rendah. Macam Datuk juga. Sama juga. Emotional damage. Lepas ni, okay, Haji Alwi dengan juga Haji Aidit, kita pergi melawat kilang dia. Kita tengok apa yang kita dapat tengok dekat sana. Cara. Macam mana sebenarnya santan kristal yang diwar-war, yang dimegah-megahkan oleh kedua-dua haji yang dah berumur ni, siapa pewaris di bawah dia yang nak meneruskan dan juga kita akan berkenalan dengan QFM yang jaga marketing dia juga, ya. Marketing kan. Okey. Alright, kita ke sana sekarang. Cuk. Alright. Kalau kita tengok ini adalah proses pertama Ya, yeah, betul. Step awal. Baik, tiba daripada lori yang hantar kelapa tu, kita akan storekan dekat sini. Okey. Dan kita akan kopek. Kita akan kopek dia punya sabut. Dan kita akan tinggalkan sikit untuk kita kopek ke bahagian tempurung. Ini adalah bahagian tempurung. Ini tempurung yang telah dikopek melalui itu. Itulah mesin pengopek kelapa, tempurung kelapa. Mesin ni sahaja yang boleh memisahkan isi kelapa tu dengan tempurung. Tempurung dia. Lepas dah pisahkan, kita akan ke mana? Kita akan masukkan dalam lubang yang ni. Kita akan belah kelapa dia, keluarkan air. Alright. Dia akan potonglah kelapa ni. So dia akan keluarkan. Air tu semua dia akan buanglah. Yang ini ni, ini yang akan dibuanglah. Ini kita tak ambillah sebab santan kita cuma ambil bahagian isi kelapa. Okey. Kan? Okay. So, daripada sini nanti dia dah bilas dengan air. Kita akan masukkan ke dalam dia. Ini proses apa pula? Kita akan basuh. Lepas kita kopek tu, kita akan nampak dia punya isi kelapa lah. Okey. So, kita akan pilih kelapa yang tak berbau. Jadi, selalunya dia akan macam ni, putih. Akan, betul. Dia putih, dia putih. Dan tak ada bau lah. Dia tak berbau dan lepas tu dia tak lendir-lendir ni, dia kurang lendir. Ada yang jenis yang ada melekit. Ya, betul. Dia lebih bersih. Selepas dah dibasuhkan semua kat sini, kita akan ke proses. Kita akan ke proses dia akan parut dulu. Dia dekat sini. Dia akan masukkan tu. So, dia akan buang tu. Dia cukup. Maksudnya dia akan keluarkan. Dia punya hampas. Hampas. Lepas tu baru kita masukkan dalam mesin. Ini lah. Dia daripada mesin parut. Ini mesin tu. Dan kita tengok. Selepas keluarkan hampas kelapa.
kelapa tu, masukkan dalam tempat mesin bor. Mesin bor ni kelapa tu untuk keluarkan santan. Jadi yang dah ditapis tu itu adalah santan. Itulah santan pure. Santan yang asli yang bila dah penuh ni kita akan masukkan dalam inilah dalam mold. Dalam mold. Oh inilah mold yang kalau kita tengok santan tu dalam bentuk cube. Maksudnya dia tak tempat tadi. Dia akan dalam mold ni. Tempat. Terus dia. Ya. Santan yang dah diletak dalam mold tadi kita akan masuk ke dalam tempat yang sejuk, brine pool tu. Okey, jom kalau kita boleh tengok. Okey, sini Adin. Kita nak beku kan? Kita masukkan. Kita akan masukkan ke dalam brine pool lah. So air ni memang sejuk eh? Air ni memang sejuk sebab mesin dia sentiasa on untuk berapa proses. Dia punya ni? Darjah Celsius. Darjah Celsius untuk membekukan santan ni, kalau kata santan kecil ni, kita memerlukan tak kurang pada 35 ke 40. Minus. Dan daripada air sejuk, kita alihkan pula ke air panas. Nak riliskan dia daripada mold. Kalau tak, dia tak boleh. Kalau tak, kita tak boleh. Tapi santan masih keep beku. Masih beku. Okey, ini adalah santan yang dah pun dah melalui proses tadi daripada awal sampai ke beku. And sekarang kita pisahkan daripada mold ni untuk kita nak keepkan dia beku. So, kita akan simpan dia dekat dalam freezer dululah. Bila kita dah kurang lebih dalam 10 minit itu, maknanya kita pastikan yang santan-santan ni dah beku balik kan. Masa tadi dia mencari waktu dia kena air panas tadi kan. Kemudian kita akan riliskanlah dia daripada pemegang. Jadi kita akan pusinglah. Kita pusing ni, riliskan dia. Okey, ni yang dah siap dibungkus. Ni yang dah siap dibungkus. Beginilah. Keadaan dia. Dan ini adalah santan kristal yang dah dibekukan daripada proses awal tadi sampailah final stage dia. Dia dah dibungkus dan nanti kita akan tengok santan ni masuk ke dalam kurung. Alright. Memang betul-betul kurung eh. Dalam pukul 3 lebih, 4 petang tu biasanya kita akan buat pembungkusan lah. Maknanya akan dimasukkan dalam kotak. Dimasukkan dalam kotak. Dalam box pula. So, series ni memang freezing kat dalam kurung ni. And ini adalah santan kristal yang akan dibekukan dah sebelum akan ke final packing dan boleh dijual. Okey, ini santan yang tadi dah pun daripada kurung dan akan dipaketkan dalam kotak yang ada beberapa saiz. Ini kotak yang untuk value pack 10 bar ini. Yang ini untuk santan yang dalam dia ada 6 bar. Ada 6 bar. 6, 10 dan 10. Ini pula adalah untuk Commercial pack. Di mana hotel ke, restoran ke atau apa-apalah yang nak gunakan untuk yang dalam kuantiti yang besar dan banyak. Okey, dia orang ada jual juga dalam bentuk commercial pack. Okey, kalau kau nak tahu sekarang ni, aku dengan Datin ni aku malah nak kacau orang perempuan. Sebab orang perempuan ni aku boleh ajar dia orang masak. Sebab dekat hotel-hotel pun orang lelaki yang jadi chef. Kan, bukannya orang perempuan. Bro, what are you talking about, man? Okey, sekarang ni Kak Rose, oi. Masak apa ni? Ini bubur kacang hijau. Bubur kacang santan hijau. Santan kristal. Kalau kita nampak kat sini ada santan kristal. Untuk setengah kilo bubur kacang ni, kita perlukan 3 bar santan kristal bersama dengan 1.5 biji kelapa. Bar ni maknanya setengah biji kelapa. Okey, bila ni dah panas ni kan. Maksudnya nak tunggu menggelegaklah. Gelegaklah, tunggu menggelegak siap. Proses samalah, Selalunya kita akan masuk santan cair dulu kan. Ini tak perlu kita masuk kan lebih air sekarang, lebihkan air sebab kita perlukan santan ni untuk mencair di dalam dia sekejap lagi. Kita tak air apa tu gula Melaka. Air Johor tak ada gula ke? Kita tak apalah, kita ambil jiran ni gula lah, gula putih. Okey. So ini bila dia dah larut memang dah larut. So senang saja bila kita tengok dia dah mula nak bergelegak, just masukkan santan kristal. Sini lah masuknya. Tu orang lelaki tak boleh masak lah tu. Itulah. Nampak. Dalam masa 5 minit je? Ya, 5 minit je. Kalau aku gelegak cepat tu kan. Okey. Jadi maknanya 5 minit habis kita saja dia dah larut di dalam apa masakan kita. Dah boleh angkat. Sekarang ni kadang-kadang orang kata bila kita masak tak kacau ni boleh boleh pecah minyak. Okey, santan ni pecah minyak tak?
dia perlu kacau sekali-sekala sebab dia memang pati santan. Kalau tak kacau, kalau tak kacau bohonglah, kalau tak pecah. Dia sama kejadian dia dengan kita perah santan sendiri masuk dalam. Dia ada santan cair dan santan pekat, betul? Betul. Sebab santan yang kita perah sendiri, kita letak air. Habis santan ni ada campur apa-apa? Tak ada. Tak ada. Ini memang solid. Tadi solid. Saya tengok pun memang solid. Dah habis tu. Garam. Oh, garam. Apa mencukup rasa bagi lengkap rasa. Sikit saja cukup. Okey, siap. Biar saya rasa eh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab manis-manis buah sahaja. Rasa sedap sangat ni. Biasanya saya kalau saya makan bubur kacang ialah kerana orang menyaga dia nak jimat sikit campur air apa semua kan. Tapi disebabkan ini memang betul-betul pati dan dia punya rasa tu cukup lemak dia. Cukup mudah. Ini hanya bubur kacang dan juga masakan-masakan apa saja yang memerlukan santan. Santan. Yang tak dicampur dengan apa-apa. This is the one. Santan kristal. Simpan saja dalam freezer. Rasa nak masak, tarik. Tam. Kalau anak minta aiskrim, tak ada. Bagi dia makan santan ni. Jis, QFM ni dengan QFR eh. Okey, QFM ni dia fungsi dia apa sebenarnya? QFM ni bertindak sebagai untuk mempromosikan apa produk Santan Kristal ni, mencari rakan-rakan niaga yang mana yang ada dekat luar sana tu. Macam mana awak rasa pasaran Santan Kristal ni? Saya tengok rata Malaysia sekarang tu dia sekarang ni alert untuk menjaga kesihatan tu. Dulu punya ni tu mungkin orang tak ambil berat tu, tapi sekarang ni semua orang makan simpan betul. Suplemen apa orang dulu tu. Macam apa atuk saya umur 95 tahun tu tak ada penyakit, dia meninggal sebab sakit tua aje. Dia tak ada sakit buah pinggang, tak ada sakit jantung. Sebab makanan dia tu makanan organik. Organik. Santan Kristal. Ini dia Santan Kristal. Semoga cerita mereka, cerita Haji Alwi, cerita Adi Haji Aidil, cerita daripada ni, semoga cerita mereka menjadi inspirasi yang begitu besar untuk korang kat luar sana, khasnya anak-anak muda, bagaimana mereka yang sudah berumur menginovasi daripada kelapa menjadikan Santan Kristal. Ini dikatakan satu inovasi yang cukup baik. Dan bagi korang kat luar sana yang nak jadi ejen, nak kontak siapa ni? Kontaklah saya. Nombor telefon 016-216-1010. Siapa saja yang nakkan menjadi ejen pada Santan Kristal boleh dapatkan nombor telefon tadi, boleh call. Dan juga sesiapa saja nak dapatkan ni, insyaAllah akan berada di pasaraya dan juga di online. Ada online? Online pun ada. Okey, jangan lupa untuk menyaksikan seterusnya Street Smart Rosham X Usanita. Yep. Dan jangan lupa untuk subscribe Usanita channel YouTube dan juga Suhan channel. Jumpa lagi anda. Assalamualaikum. Bye bye from Santan Kristal. Usanita, ku Usanita.